Oh. Ini yang tadi yang punya syaratnya ini bukan sih? Bukan. Ayam satunya. Lain. Thank you.
Nabi-Mu berhampiri dan bercara hidupku. Sesungguhnya zat yang patut kalian sembah hanyalah Allah semata. Kau diam saja, Nuh. Jika memang Tuhanmu itu patut disembah, mengapa tak berwujud? Tapi berhala-berhala ini yang selalu mengabulkan permintaan kami. Kami diberi rezeki dari mereka. Jadi pantaslah kami menyembah berhala ini. Astagfirullahaladzim. Segeralah kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waras membuat kapal di atas bukit. Memangnya mau berlayar di atas bukit atau di atas gurun pasir? Benar, Ibu. Siapa orang bodoh yang mau mengikuti perintah ayah? Kemarilah anak dan istriku. Bertobatlah pada Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi akan datang banjir besar di negeri ini. Buatlah ayah membuat kapal ini dan kemudian kita akan selamat dari musibah itu. Suamiku, hanya orang bodoh yang mau membuat kapal seperti ini. Tidak ada gunanya, lebih baik aku kembalikan mempunyai berhala untuk memujar dirinya. Iya, benar. Ayo kita pulang saja. Anakku, kemarilah mendekat ke kapal. Raih tangan ayahmu ini, maka kau akan selamat. Tidak mau, ayah. Lebih baik aku memanjat bukit ini daripada harus bersamamu.